Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa la hawla wa la quwata illa billah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladhi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad amma ba'du. Para teman-temanku sekalian, para subscriber, para netizen yang budiman, kembali lagi kita di channel Gus Hasan Asy-Syarif Official. Pada kesempatan kali ini kita akan flashback tentang titik permasalahan polemik nasab kaum Ba'alawi di Indonesia khususnya, di mana banyak sekali kejanggalan-kejanggalan dan fikrah dan harokahnya yang harus kita waspadai demi menjaga keutuhan dan persatuan NKRI dan juga kemaslahatan umat di dalam menjalankan ritual agamanya. Yang pertama, titik poinnya adalah silsilah nasab Ba'alwi ini ditemukan dalam penelitian K.H. Imaduddin Usman Al-Bantani sebagai sesuatu yang tidak punya sandaran referensi yang valid dan kredibel. Dan ini menarik, teman-teman ya. Kenapa? Karena memang setelah kita ikuti pergulatan polemik nasab ini selama kurang lebih setahun belakangan ini, ya, kita melihat, kita menelaah, ikut membaca dari pro kontra yang terjadi dari pihak Ki Haji Imaduddin Usman Al-Bantani dan dari pihak yang membantah dalam rangka membela kaum Ba'alawi. Tapi saya tidak ingin mengajak teman-teman untuk menelaah bantahan-bantahan dari saudara-saudara kita sebangsa setanah air. Tapi saya ingin menelaah bantahan-bantahan yang disampaikan oleh salah satu oknum Ba'alwi sendiri. Seperti contoh dalam hal ini, bantahan yang disampaikan oleh Habib Hanif Al-Autos. Mungkin ini sudah banyak yang tahu, cuman inilah yang menjadi titik poin pertanyaan besar dan kejanggalannya. Yang pertama, dalam risalahnya beliau ketika membantah riset ilmiahnya Ki Haji Imaduddin Usman Al-Bantani, pada intinya beliau mengatakan bahwasanya tidak disebutkan bukan berarti menafikan. Tidak disebutkan bukan berarti tidak ada. Sebab mungkin saja ada tapi tidak disebutkan. Nah, statement ini bisa kita maknai bahwasanya secara tidak langsung klan Ba'alwi ini mengakui bahwasanya silsilah nasabnya itu memang tidak tersambung, tidak memiliki mata rantai yang bersambung sampai kepada Ahmad bin Isa sesuai dengan apa yang tercatat di dalam kitab-kitab Syajarah An-Nasabah. Karena kalau seumpamanya kita menilai dari pengakuan-pengakuan mereka selama ini bahwasanya nasab mereka itu adalah nasab yang paling sahih, paling rapi pencatatan silsilahnya. Tapi kenapa kalau paling sahih, paling rapi, kok tidak ada yang mencatat nama Ubaidillah di dalam penelitian Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani selama 550 tahun. Bahkan Kiai Nur Ihya Salafi menyebutkan 600 tahun. Artinya kalau sanad silsilahnya itu paling sahih dan paling rapi pencatatannya,
Ini mengandung makna bahwasanya semua para tokoh An-Nasabah mencatat nama Ubaidillah di semua kitabnya dari abad keempat masa hidupnya Ubaidillah sampai sekarang. Akan tetapi dari abad keempat, kelima, keenam, dan ketujuh tidak ada ulama yang menyebutkan kurang lebih 550 tahun. Pertama kali ada nama Abdullah yang tentu saja berbeda dengan Ubaidillah yang diklaim sama oleh Habib Ali bin Abu Bakar Asy-Syakran di dalam kitabnya Al-Barqatul Musiqah. Kemudian yang kedua, beliau membantah dengan narasi ulama An-Nasabah tidak menyebutkan, bisa juga karena muallif hanya menyebutkan berdasarkan informasi yang ada padanya. Artinya, beliau ini sebenarnya disadari ataupun tidak, kalimat ini membenarkan kefiktifan Ubaidillah. Karena apa? Kalimatnya itu ulama An-Nasabah telah menyebut, tidak menyebutkan, bisa juga karena muallif, artinya penulis kitab dari abad keempat sampai abad ke-8 itu tidak memiliki informasi tentang Ubaidillah sebagai putra Ahmad bin Isa. Padahal kita sama-sama tahu, ya, selain beliau mengaku nasabnya paling sahih dan pencatatan silsilahnya paling rapi di seluruh dunia, dan MDRA ini adalah lembaga pencatatan silsilah nasab keturunan Rasulullah yang paling kredibel di dunia, kenapa kok tidak tercatat? Padahal kita tahu, sering mendengar kita, bahwasanya leluhur-leluhur mereka ini adalah golongan para alim, para ulama, para wali, para imam yang masyhur. Bahkan dikatakan Al-Faqih Al-Muqaddam, yaitu Syekh Muhammad bin Ali Ba'alawi, sampai ke atas Ubaidillah, ini memiliki derajat imam dan mujtahid mutlak, kata klan Ba'alawi. Tapi kan itu harus dibuktikan, seorang imam, seorang ulama besar yang masyhur dan memiliki banyak pengikut, masa tidak satu pun ulama ahli nasab yang mencatat itu? Kan ini tidak logis dalam pemikiran standar idealnya manusia. Kemudian beliau melanjutkan, sehingga tidak menutup kemungkinan akan ada informasi tambahan. Juga hal ini disebabkan jauhnya wilayah penulis dari nama yang tidak disebutkan, bersamaan dengan sulitnya transportasi dan komunikasi di masa lampau. Oleh karena itu, setiap pengarang kitab punya kelengkapan data yang berbeda kadarnya satu sama lain. Nah, kalau kita telaah perkataan ini, artinya memang keluarga mereka itu, leluhur-leluhur mereka itu, tidak sebagaimana adanya apa yang mereka gembar-gemborkan saat ini, yaitu para wali yang masyhur mencapai derajat kutub, bahkan kutbul aqtab, al-ghaus. Logikanya, seorang wali kutub atau bahkan kutbul aqtab, pimpinan para wali kutub, apalagi gelarnya al-kutbul ghaus, yaitu wali yang menolong, tidak hanya menolong hamba-hamba Allah, bahkan para wali pun membutuhkan pertolongan daripada kutbul ghaus. Dan ini harus orang-orang terkenal, gak mungkin seorang
wali kutub atau pimpinan wali kutub atau Qutbul Ghaus tidak terkenal dan tidak tercatat di kitab-kitab. Seperti misalkan Sultanul Aulia Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, beliau juga makomnya Qutbul Aqtab, pimpinan para wali, atau kita kenal dengan Sultanul Aulia, rajanya para wali, terkenal, masyhur dan tercatat di dalam kitab-kitab para ulama dan sejarawan. Nah, kemudian kalau alasannya tidak punya informasi yang memadai sehingga tidak menutup kemungkinan akan ada informasi tambahan. Nah, ini coba dipikir secara logika. Masa tambahan informasi itu baru ada setelah 550 tahun bahkan 600 tahun masa hidupnya Ubaidillah? Kan terlampau jauh gitu loh. Nah, ini yang tidak bisa diterima oleh akal kita. Artinya tidak sejalan dengan standar keilmuan gitu loh. Seperti contoh misalkan, kembali lagi kepada pengakuan mereka bahwasanya nasab mereka itu adalah paling sahih dan pencatatan silsilahnya paling rapi. Artinya bisa dikatakan ini setara dengan hadis atau hampir sama dengan pencatatan hadis. Nah, mohon maaf, kita tahu sendiri bagaimana hadis itu. Gitu loh. Para ulama itu dalam kondisi sulitnya transportasi dan berkomunikasi satu sama lain di zaman itu berbeda dengan zaman sekarang. Tapi tetap para ulama itu berkeliling dunia untuk mencari riwayat-riwayat hadis. Nah, begitu juga tokoh An-Nasabah, beliau ini akan keliling dunia untuk mencari informasi-informasi tentang keberadaan keturunan Nabi Muhammad SAW untuk dicatat dalam kitabnya. Karena apa? Karena mencatat silsilah zuriyah Nabi Muhammad SAW ini adalah bagian daripada imaduddin, bagian daripada tiang agama. Kenapa kok saya katakan bagian dari tiang agama? Ya karena sangat krusial dan sangat berbahaya apabila silsilah Nabi Muhammad ini diakui oleh orang yang memang bukan keturunannya. Berdasarkan banyak riwayat hadis ya kan, tentang fitnah akhir zaman, di mana ada seorang itu yang mengaku sebagai keturunan Nabi Muhammad, tapi ternyata Nabi tidak mengakuinya. Seperti misalkan penggalan hadis, yaz'amu annahu minni falaysa minni inna awliya'iyal muttaqun, sesungguhnya keturunan saya itu adalah orang-orang yang bertakwa. Artinya sangat berbahaya sekali ketika orang itu mengaku sebagai keturunan Nabi untuk mengeksploitasi umat. Dan ini sudah terjadi di negara kita, seperti politik identitas yang terjadi belakangan ini, di mana orang itu sudah berani mencaci maki para ulama yang berseberangan pendapat dengan pandangan politiknya dan fikroh harokahnya. Padahal kita tahu bahwasanya al-ulama warasatul anbiya, para ulama itu adalah pewaris para nabi. Berani dicaci maki. Kenapa? Hanya karena umat itu mengatakan ulama ini bukan keturunan nabi, sementara ini adalah keturunan nabi. Nah, ini kan berbahaya. Ini berbahaya, sehingga ketika ada para ulama itu menyampaikan ilmunya, memberikan nasihat dengan keluasan dan kefahaman ilmunya, ditolak hanya karena alasan dia bukan cucu nabi, ini cucu nabi. Nah, itu yang perlu kita pikirkan, teman-teman. Jadi kita bukan membangun kebencian kepada satu kelompok tertentu, tidak. Tapi ini adalah bentuk perhatian kita
kepada marwah dan kemuliaan serta keagungan silsilah keturunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang paling lucu itu beberapa para teman-teman baik dari kalangan ustadz, dari kalangan gawagis, para gus, para kiai, bahkan ada yang mengatakan seperti itu. Apa yang dikatakan? Salah mencintai itu lebih baik daripada salah membenci. Ini kalau kita telaah, sepintas benar secara standar pemikiran awam. Salah mencintai itu lebih baik daripada salah membenci. Dan ini bukan disampaikan oleh seorang gus dan seorang kiai yang kaleng-kaleng. Tapi begini teman-teman, ya. Kalau kita balik, ya, salah membenci perilakunya. Kita membenci perilakunya, salah membenci perilakunya itu lebih baik daripada salah mencintai perilakunya. Jadi yang kita bahas ini adalah perilakunya, fikrah dan harokahnya, bukan individu orangnya. Nah kalau kalimat tadi itu, salah mencintai itu lebih baik daripada salah membenci, ini kan seakan-akan mengarah kepada individunya. Padahal yang kita bahas dalam polemik nasab ini adalah catatan silsilah nasabnya, fikrah dan harokahnya. Artinya masa iya seseorang yang menyandang predikat sebagai keturunan Nabi kok banyak melanggar dari akhlak dan ajaran Nabi. Padahal seharusnya orang yang mengaku sebagai keturunan Nabi itu adalah pelopor umat yang menjadi acuan umat untuk mencontoh akhlaknya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau dikatakan salah mencintai itu lebih baik daripada salah membenci, ini tidak tepat. Karena kita bukan membenci individu orangnya, tapi perilaku, fikrah dan harokahnya yang meresahkan. Gitu loh. Nah jadi kira-kira demikian ya teman-teman yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat dan membawa barokah bagi kita semua. Fid dini wa dunia wal akhirah. Wallahu a'lam bisawab wal afu minkum wabillahi taufiq wal hidayah wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.